Ya oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tima Baru Vlog. Dong-dongan, acara endur. Dong-dongan, dong-dongan. Oke lur, pada video kali ini saya akan masang knalpot SKR nya ya. Dan nanti sekalian mau tak cek sound ya. Dan sebelum kita masang, ini yang orinya kita lepas dulu ya lur. Oke, ini knalpot SKR racingnya ya lur. Sebelumnya ini kita pasang untuk leherannya dulu. Cuma di sini kita nggak dapat sealer. Semoga aja nggak bocor. Kalau di sini sih saya lihat ini rata ya. Oke, ini penampilannya kayak gini ya. Cuma belum tak pasang kenceng. Kan bisa geser-geser lagi. Lanjut kita pasang untuk silincernya ya. Ini masuk sini ya lur. Nah ini udah pas, udah presisi sama armnya. Tinggal buat pasang dautnya ya. Terakhir pernya ya. Jadi untuk suaranya kayak gini ya lur, nanti tak tes secara lengkap ya. Ya oke lur, ini udah lagi ada di tengah-tengah sawah ya. Ini lihat kanan kiri sawah semua ya. Ini cocok banget buat tes sound ya, knalpot SKR Racing ya. Saya beli knalpot SKR ini dari hasil penjualan knalpot ZRC yang kemarin ya, saya tambahin dikit akhirnya bisa kebeli knalpot SKR ini ya lur ya. Walaupun di lingkungan pabrik saya itu belum atau tidak diperbolehin pakai knalpot standar racing, tapi ya nggak apa-apa lah, saya beli aja dipakai kalau buat ada libur panjang gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau beli ya tak lepas ya lur. Kayak gitu ya knalpot SKR racingnya. Ini udah terpasang ya lur, kayak gini ya, bisa dilihat ya lur. Oke, dan sebelum kita cek sound, ini disclaimer dulu sebelumnya, ini buat leherannya itu pakai yang 2800 sama saringannya full ya lur. Dan untuk spek motor sendiri itu masih standar ting-ting, masih standar pabrik ya, masih bawaan, belum ada upgrade CVT atau bor-bor-apan ya, jadi masih standar ting-ting ya lur. Dan bagaimana untuk suaranya, kita lanjut ke cek soundnya ya lur. Oke, ini pertama kita hidupin dulu seperti biasa lur. Nah ini untuk suara langsamnya kayak gini ya lur. Ini untuk suara langsamnya kayak gini, bisa mau tak coba buat gas ya. Nah itu untuk suara tengahnya kayak gitu. Coba buat yang gas atas ya, cuma kayaknya nggak sampai limit ya lur, soalnya saya nggak suka buat gaspol ya.
Oke lur, untuk suaranya menurut saya itu gerung parah ya, walaupun ini mesinnya masih spek standar pabrik ya lur, bisa dinilai sendiri ya. Ini kenapa saya pilihnya yang 28 rata, ini saya terinspirasi dari videonya yang di SKR Racing ya, yang Vario merah nih, nanti tak tunjukin buat videonya yang ini ya lur. Nah itu pas saya scroll-scroll sebelum saya check out, saya itu nemuin video yang Vario merah ini dan pakai 28 rata leherannya, dan suaranya itu bagus banget ya lur. Kemudian saya chat ke pihak Shopee-nya sambil ngasih tahu mau request yang sesuai yang ada di video YouTube. Saya tanya ke admin SKR yang di Shopee, sana jawab bahwa yang di video YouTube itu udah full kirian ya, sama udah bore up juga lur. Ternyata kayak gitu lur, tapi ya udah ketalang suka, jadi tetap saya check out aja buat yang leheran 28 rata ya, walaupun spek motor saya sendiri itu masih standar ya. Tapi untuk suara menurut saya ya 11-12 ya, mungkin kalau ini motornya tak upgrade kirian mungkin lebih bagus ya lur, jadi suaranya lebih gerung, lebih adem, pasti kayak gitu ya. Kalau pengen yang samaan, knalpotnya nanti saya taruh link di deskripsi ya lur. Seperti biasa nanti bisa di check out ya lur. Oke, untuk kendala kemarin waktu unboxing kan nemuin itu ya, kayak ada serpian-serpian di dalam. Ya mungkin memang karat, cuma nggak ngefek sama suaranya ya. Oke, gitu aja untuk reviewnya buat SKR Racing Exhaust ini ya. Oke bro, suaranya mantap bro. Oke bro. Mungkin kayak gitu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong-tongan lur.